Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 514. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Saya doakan yang nonton murah rezeki, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya robbal alamin. Kita mau nge-review Vario 125 ini yang TBS ISS. Nah ini keren banget. Ini bagus banget lampunya, tampak depannya tuh waduh keren abis ya. Dia sudah LED dan sudah punya DRL nya ya, jadi begitu on kuncinya dia udah hidup sendiri. Saya suka banget bagian depan dan warnanya ini kalem banget ya menurut saya. Nah untuk bagian pengereman depan, dia masih menggunakan kaliper single piston dan dia sudah menggunakan kombi brake ya. Ini bagus banget. Untuk bagian shock breakernya dia masih teleskopik dan bannya menggunakan ukuran 80/90 ring 14 ya. Ini bannya menggunakan federal. Nah bagian samping ada cover dock, itu membuat kesannya lebih tegas banget ya. Nah bagian speedometernya dia udah full digital funnel meter. Ini bagus banget, lebih jelas banget. Nah dia udah menggunakan fitur idling stop ya. Nah untuk bagian depan dia udah punya double winner ya, jadi berfungsi banget untuk naro barang. Ini benar-benar setuju saya menggunakan emblem warna chrome ini, jadi nggak ada stiker ya. Ini bagus banget, kesan elegannya lebih menonjol ya di Vario ini. Nah untuk bagian pendingin dia sudah menggunakan radiator juga dan muffler knalpotnya lebih sporty ya. Nah untuk bagian pengereman belakang dia masih tromol ya, belum disc, dan peleknya wah sporty banget. Nah untuk bagian ban belakang 90/90. Ini bagian bannya sudah tubeless pastinya dong, masih single shock. Motor ini cukup irit ya, cukup simple untuk dikemudikan. Nah bagian lampu belakang ini sudah LED ya. Ini benar-benar wah LED semua ya lampunya. Pencahayaannya cukup bagus. Nah untuk kapasitas boxnya cukup besar ya, 18 liter ini masuk helm ke dalam, jadi lebih safety kita naruh helm ya. Nah untuk torsi 10,8 Newton meter di RPM 5000 RPM ya. Ini cukup bertenaga, irit motornya, harga jualnya bagus, banyak menangnya ya, banyak untungnya pakai Vario. Oke itu aja review simple dari channel 514. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.